Oke, mari kita mulai ya. Track update Februari 2023 FPV Pers 02 5 kali battles. Nah, ini yang pagi-pagi saya upload ya. Udah mau nyiapinnya tadi malam ya. Oke, di sini apa namanya? FPV Pers ya. Kita klik dulu, kita apa ya? Coba saya coba lihat. Nah, saya bisa tambahin ya. Disuruh update katanya bisa saya update sih. Nah, di sini saya pilih skin dulu. Nah, skinnya merah dulu. Nah, itu saya upgrade ya. Naik ke level 12 ya. Jadi kita main jujur aja, main frag ini ya, nggak usah main pakai cheat itu ya, cheater ya, save data ngapain. Nah di sini juga apa, cheaper juga katanya di apa, saya penasaran, saya siap pasang aja. Nah tuh tetap aja nggak nambah ya, kalau di update sekalipun tetap aja segitu gitu loh, memang nggak nambah statsnya. Jadi ngapain di update ke apa level 20 ya. Beta 01 mau foto kamu saya tak bisa, I am fragman. Nah di sini pakai fragman ya. Nah di sini klik dulu. Oh enggak deh, saya pakai FPV tetap ya. Oh ya masih FPV awal-awal ya. Aduh jatuh pula ya. Nah di sini harus kita menguasain apa arena ya, lapangannya. Nah itu pasti ngamuk, ngeri juga jidung-jidungnya itu ya. Nah, tapi masih agak kaku dikit ya. Untuk yang di sini. Oke, di sini ada juga. Nah ini ada SDM ya. Badan atau SDM-nya 40 kan. Waduh, oke mantap. Iklan lagi sih ya. Oke lah gitu, kita maju ras bangkar dulu sudah tadi ya. Ras bangkar aja enggak apa-apa. Di sini oke, maju. Mana nih musuhnya? Oh, itu dia tuh. Ngamuk. Oh, mana tuh? Wah, kehalang dinding lagi. Ngamuk. Ngamuk juga musuhnya. Pakai ini dia. Piperis kok enggak salah ya. Saudarinya ya. Oke, di sini kita pantengin dulu. Ada musuh. Agak susah juga ya. Nah ini itulah ya unitnya main gaduh gila nih, main tembak-tembakan ini agak susah membidiknya. Kalau nggak lancar ya, jerumu hancur dari belakang. Kacau dokter crew nih, jago nih ya. Oke, sayang sekarang saya pakai fragment. Oke nggak dikit juga kena-kenanya. Oke siap, maju fragment. Ada pokoknya ada musuh, saya langsung ulti tuh atas. Jerum. Oke, bawah belum ya. Padahal bawah nih player ya. Aduh, Mr. Tiger hancur kau kan. Mantap. Oke, di atas. Oh, ambil darah dulu ya. Lumayan lah ya. Supaya penuh-penuh dikit lah ya. Itu strategi juga. Bawah nih, Mr. Tiger. Wah, nggak kena dia. Aduh, sembunyi dia. Bisa juga ya. Jago-jago dia. Mantap juga ya. Kadang lengket, kadang enggak ya. Oh, ini fotokopi nih. Oh, bentar dulu fotokopi. Udah dulu kok. Belum bisa kau fotokopi saya ya. Ayem fragment. Aduh. Nah, palsu-palsu biasanya cepat mati. Orang suka yang asli-asli gitu ya. Iya, asli apa itu? Dia. Jidung aja tuh keras. Jidung. Kok gak hancur? Gak hancur ya. Wih, saya menang sudah ya. Oh, ya udahlah. Menang. Jadi sini saya nggak ngulang-ulang, juga saya nggak apa battle kalah, agak cepet ya. Battle 2 mendak lah. FPV is here. Woi, pakai bahasa Inggris lagi, katro ya. Oh ya ini ya, dia pakai FPV ya. Oke, ini kayak Sailor Moon ya. Iya bener ini. Ini apa ya? FPV ini kayak Sailor Moon itu. Coba kalian lihat tuh. Ada Sailor Moon. Saya pernah dulu main juga tuh gamenya tuh. Sederhana ya gamenya ya. Sailor Moon, wah itu dia tuh. Dia niru-niru Sailor Moon ini. Waduh, penampakannya ya. Jadi dia membangkitkan kenangan lama. Kenangan lama ya. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Oke, dia itu dia tuh. Aduh, itu dia tuh. Oh, dia pakai ini nih. Siapa namanya dia? Itu Volcano ya. Yang meledak itu ya. Atau Gigago ya. Bentar, Gigago ya. Sosap nama O yang saya ingat ya. Volcano, Gigago. ada musuh, tak lu saya nggak mau lewatin ya. Iya hancur juga bunkernya. Padahal ini untuk buat konten, tak lu nggak usah sebunker lah. Kita cari dulu lah musuh sini ya. Mana nih musuhnya nih? Belum ada, tawain dulu. Oke, menemot. Oh itu dia tuh. Ini tuh. Jidum. Oh hadapin deh. Oh jadi FPV Pro hadapin ya. Mantap. Oke di atas. Oke meledak juga. Mana lagi nih? Hah? Tinggal 127 tuh. Oke, 130. Oke, itu dia tuh. Itu di ujung bisa enggak? Oh, itu bisa tuh. Nah, ini. Udah hancur, ada satu hancur itu nih.
siapa Ripin Pin diajarin oleh Kujinikon, mantap lah, menang dah. Cepat-cepat. Oke, Battle 03 MVPer agak lambat jalannya ya. Di sini emang nih ya, saya coba ya. Oh bukan ini, oh ini dia nih ya. Ini agak lambat ya. Memang mirip sih kalau kayak apa hero-hero lain. Tapi untuk ngejar pursuit ya, pursuit ngejar itu agak repot tuh. Jirum-jirum, wah hancur lah kalau si Dharma cemen ya. Oke, jirum-jirum, wah hancur juga ya. Ya levelnya sih. Maksa ya, dulu si Nat katanya nggak terbalikan dari Dan ya. Nah ini nih, dia ngejar ini, ngejar si Ripin Pin ya, agak repot nih. Oh kena kenang dikit, aduh. Oke, dia jirum, oh pas dia ngulti cepat atau lambat ya, melambat ya jalannya ya tuh. Jirum-jirum, aduh terkeruh kenain tuh. Aduh benar-benar dah, jadi agak lambat ya jalannya ya kalau dia ulti ya, kurang lebih jalannya lebih cepat ya, jalan ya kalau jalan lebih cepat dibandingkan dia ulti saat ulti ya. Oke, AI nya juga apa diperbarui oleh OBB ya, jadi makin lebih cepat apa lebih ganas ya katanya lebih ganas. Oh mantap lah, bukan lebih ganas ya, jadi lebih timingnya tuh apa ya, timing skill dia tuh ultinya dia makin ada gitu ya. Oke, latihan tembak menembak dari jauh. Aduh, ini sudah senior ini. Maaf ya bang, saya junior. iya, salam dari junior. Oke, kenain zoom, kenain aja. Wah, hancur. Sedih tuh pasti itu musuhnya. Jadi hancurin dari jauh ya. Oke, kita kejar ini si Dr. Crow apa nih? Oh, dia pakai juga nih. Oh nggak bisa, ini apa nih saya nih, nah, ada darah sini ambil, di mana dia? Oke, jadi dulu deh. Ulti dulu, zoom, wow, kasihan baru muncul langsung meledak. Cian deh lo. Sorry ya, ini sudah pemain veteran di sini. Veteran, emang jarang veteran ya. Main kawakan udah lama nih main ini ya. Oke, jidum. Ini kambek kadang kapan yang balik kadang enggak nih. Saya mainnya ya, jadi aku udah gak apa lah, hidung, wow meledak wih, mantap lah, menang lagi, mantap, siap. Waduh cheaper ya PV-nya ya, mau base musuhnya juga agak lemah. Oke, battle 4 FV first dari jauh bisa menghancurkan. Nah itu dia ya, di sini saya tunjukin bahwa FV per ini mengerikan ya, waktu sebelum difokuskan oleh OBB juga memang udah ngeri juga nih, sudah dibuat oleh dia ya. Mau tujung rumus bisa hancur ya, itu mana lagi musuhnya. Umur tuh dia tuh jalannya tuh agak lambat tuh, jirum itu dari atas tuh, jirum mau nggak bisa ya. Oke, cerita coba naik atas, mana tadi aku di sini. Wow, mendekat nih sebenarnya. Oh itu meledak tuh telurnya, jangan deketin tuh, bahaya tuh, ambil aja darahnya ya, bawa. Oke, di situ, nah itu dia misalnya. Kena dong. Oh meledak, mantap ya. Oke, mana lagi? Oh di situ tuh. Iya tuh, iya, maju dulu. Nah di sini, ah baru keluarkan ultinya. Meledak dia, mantap. Oke, di sini ke base mana gimana? 30-an ya cuma nih. Tembakan oh dikit ya, fire rate-nya juga rendah ya. Tuh berapa tuh? Nggak sampai 10 ya. Juga pelurunya berapa tuh? 20 ya. Oh kencang juga sih, banyak juga pelurunya, tapi fire rate nya rendah ya. Oke, jirum udah jauh tuh ya, udah jauh. Oh meledak ya, saya kira nggak bisa ya, ternyata bisa ya, ngeri berarti. Kalah itu Inferno juga udah jauh ya, bisa 100 meter apa kalau nggak salah ya. Ini sniper juga berarti kalau dia ulti ya, bahaya juga ya si FB Viper ini. Aduh baru tahu saya ya, sudah jauh menghancurkannya, saya kira deket doang. Hancur, mantap. Itu musuh tuh Laika berarti ya. Jidum, oh enak tuh guys, badan gede jadi sasarannya tembakannya ya. Jidum, wah meledak juga. Siap, udara dulu lah ya, jaga-jaga ya. Oke, okay. Ya udah menang, mantap lah pokoknya, udah menang ya. Oke, okay, siap. Jadi pada keras ya musuh-musuhnya. Ya musuhnya base level yang agak jauh di bawah saya. Battle 05 jihihi, abis hero musuh. Di sini ya, bi apa ya, saya incer musuhnya ya. Pertama sih ras bangker, nah, win lah pasti ya. Main Indonesia kalau misalnya ini ya, kayak Indonesia juga. Oke, jadi mantap, kurangin. Oke, jadiin dulu menghadapin ya, kok jadi sudah jadi evil ya, tapi di cancel oleh misalnya oleh si Hannibal ya. Kita itu kelemahan juga ya,
di cancel oleh stun itu ya, crowd control apa namanya, CC namanya kalau di Mobile Legend tuh ya. Berarti dia kalau udah di stun ya udah berhenti apa ultinya. Agak ini juga kelemahannya ya, ada juga ya. Oke, mana lagi? Kayaknya di sini udah musuh deh. Hah, di belakang ini. Oh, bukan bunker ini, bunker sana. Oh, bunker sana tuh. Oke, kita ke situ dulu. Nah, itu dia. Udah mudah duluan ya. Siap-siap, mantap. Sekarang kita ke tawa ini ya, kena berarti musuhnya. Real player dia. Kita ke tengah dulu ya. Tengah ya kayaknya. Ya, nah, ini nyari musuhnya nih. Dilum. Kita incer musuhnya ya. Dilum, nah tuh Hannibal tuh. Dilum. Berapa detik ini ya? Oh, dia belakang tuh ada kakta rupanya nih. Oh, tuh dia tuh tengah tuh. Oh, tuh. Oh, dia pakai kakta ya. Dilum, wah meledak dia. Habis ya hero-nya. Iya, habis ya. Ketawain. Wah, menang juga dah. Oke lah, kayak gitu. Mantap. Oke, 5 kali battle aja ya. Besok-besok lagi, maksudnya next lagi, masih ada pagi sore gitu ya. Ini untuk pagi ini. Oke. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Aduh, agak capek nih suaranya jadi serakah. Dislike, comment. Tapi yang penting ada untuk mengisi tontonan hiburan.